miminya banyak bosku. Kata orang Malaysia itu belangkas, kata orang sini namanya mimi. Ini di sini nggak laku bosku. Kalau bosku minat mimi, tinggal calling saja, nanti bisa di sini bisa ngumpulin lah. Hasilnya bos, hasil pupuk yang 3 buah hasilnya segini bosku. Hari ini hasilnya nggak memadai ya, namanya juga rezeki bosku. Mungkin esok atau lusa bisa memperoleh hasil yang jauh lebih banyak. Yang penting kita bersyukur. Ini kita lagi ngelihat Mas Duriani, warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang lagi mau mengangkat bubuk naga bosku di Sungai Kali Ciberu. Bubuk naganya dipasang kemarin sore. Nah ini pagi ini baru mau diangkat bosku. Nanti kita lihat seperti apa bosku. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil lah. Kita lihat aja bosku ya. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Miminya banyak bosku. Kata orang Malaysia itu belangkas, kata orang sini namanya mimi. Ini di sini nggak laku bosku. Kalau bosku minat mimi, tinggal calling saja, nanti bisa di sini bisa ngumpulin lah. Lagi diganjar ke awan. Oh, bibirnya udah di bawah deh. Oh, ini deh. Kalau dilempar lagi ke sungai nanti masuk lagi ke bubu, makanya gue lagi ditawan gue. Tindurian nih kayak. Oh, kayak lagi ditawan bau, tuman. Cara nawannya kayak gue bos. Jeblok akan ning tanggul gue, jadi mimi nanti mati, nggak bisa berenang sih. Ya pasang buku dia bosku. Pasang bukti itu ramah lingkungan gitu. Itu maksudnya
kearifan lokal lah, nggak bikin merusak alam, nggak ini aman, ramah lingkungan. Cari udang atau ikan pakai setrum itu merusak, enggak bosku. Tanah itu sudah ada si masang yang mana itu. Itu kurang pilih. Ada ikan belanak, ada udang, ada rajungan, dan ada kepiting bosku. Oh nelayan ini kepiting bambu lah sih, kaget di potas kayak gitu. Mau nakes itu ya, udangnya sih gede ya tuh, udangnya besar-besar bosku. Wah, hasilnya bos, hasil bubuk yang 3 buah hasilnya segini bosku. Hari ini hasilnya enggak memadai ya, namanya juga rezeki bosku, mungkin esok atau lusa bisa memperoleh hasil yang jauh lebih banyak. Yang penting kita bersyukur. Tadi kita sudah melihat Mas Duryani yang mengangkat bubu naga, dan tadi hasilnya lumayan bosku, walaupun enggak begitu banyak, tapi setidaknya Mas Duryani tadi bisa memperoleh hasil bosku. Jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe bosku. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa bosku, sebelum kita mengakhiri tayangan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bosku, kita mau pulang.